Assalamualaikum Saudara Loan, jumpa lagi dengan saya Al-Faruq. Hari ini saya akan menampilkan cara pemasangan talang pipa pada kaki atap tanpa membuat peranca di bawahnya. Pada saat peletakan seng pertama di atas atap, maka kita mengambil ukuran di atas seng ini untuk kita melakukan pemasangan kawat di depan list plang sebagai tempat pengikat pipa. Setelah kita menandai di mana posisi yang akan kita pasang kawat ikat, maka di situ kita akan memakai paku pada list plang sebagai tempat untuk mengikat kawat. Inilah tampilan cara pakunya, yaitu lebih kurang 6 cm dari posisi atas list plang. Dan inilah kawat putih yang akan saya pakai untuk pengikat pipa di kaki atap. Kawatnya di sini saya potong-potong dulu lebih kurang sekitar 40 cm yang akan saya pasang pada paku pengikatnya. Setelah kita ikat, maka pakunya kita bengkokkan sehingga kawatnya terjepit dan tidak akan terlepas pada posisi list plangnya. Dan inilah tampilannya kawat yang sudah kita jepit dengan paku untuk pengikat pipa pada kaki atap Saudara Loan. Antara satu kawat ikat dengan kawat ikat lainnya, kita bisa mengambil ukurannya di atas seng sehingga ukurannya bebas untuk kita ambil. Apabila terlalu dekat, maka akan terlalu kuat, dan usahakan mengambilnya pas di atas lagur sengnya sehingga kawatnya mudah untuk kita putarkan pada paku atap. Setelah mendapatkan ukuran yang pas, maka kawat ikatnya langsung bisa kita pasangkan semua sebelum kita melakukan pemasangan seng. Dan untuk ukuran jarak kawat ikatnya, kita ukur semua sehingga tampilannya bagus dan pipa pun akan kuat dan tahan karena memang pemakaian kawat ikatnya yang dekat. Inilah contoh kawat ikat yang sudah terpasang sebelum kita melakukan pemasangan seng. Inilah tampilannya di saat sengnya sudah kita pasangkan semua, kawat ikatnya pun juga sudah siap terpasang semua. Di sini kita menggunakan pipa karena memang posisi atapnya pas di atas pagar, sehingga air yang turun dari atas atap bisa kita turunkan melalui pipa agar tidak terjatuh ke atas pagar. Inilah pipa warna putih dengan ukuran 3 inci yang akan saya pakai sebagai talang pada kaki atap karena memang ujung atap rumah pas di atas pagar. Inilah merek pipanya, PFC ataupun Norucica dengan ukuran 3 inci Saudara Loan. Sebelum pipanya kita belah dan kita masukkan ke dalam ujung seng, terlebih dahulu pipanya kita sambung. Dan inilah lem yang saya pakai, yaitu merek Isar Plus yang memang sudah biasa saya pakai untuk sambungan pipa pada talang air yang sambungannya tidak akan terlepas walaupun pipanya sudah kita belah. Bagi Saudara Loan yang baru masuk pada channel Al-Faruq, jangan lupa tinggalkan like, komen dan subscribe-nya agar kedepannya channel ini terus bisa berbagi ilmu tentang pembangunan.
Dalam penyambungan pipanya, usahakan garis pipa yang warna merah kita satukan sehingga di saat membelahnya kita tinggal mengikuti garis merah yang ada di pipa sehingga jaminan lurus untuk pemakaian sebagai talang air, Saudara Lun. Sebelum pipanya kita belah, pipanya kita sambungkan semuanya terlebih dahulu agar sambungan lemnya benar-benar mati dan kuat. Atap yang saya buat ini panjang kakinya lebih kurang 13,5 meter. Di sini saya harus menyambung pipa 2,5 batang, Saudara Lun. Pipa yang kita sambungkan di sini harus benar-benar kuat dan kokoh dan memakai lem yang banyak sehingga di saat kita membelahnya nanti sambungan pipanya benar-benar tidak akan terlepas, Saudara Lun. Setelah sambungan pipanya selesai, ujungnya juga kita langsung memakaikan elbow untuk air yang turun pada ujung pipanya, Saudara Lun. Di sini elbownya juga langsung kita pakaikan lem yang kuat sehingga di saat kita membelah pipanya nanti elbownya juga sudah kuat dan lengket sehingga pipa yang lengket pada elbownya tidak akan terlepas. Setelah elbownya terpasang, kita mengambil ukuran pada pipa. Di sini ukuran panjangnya 13,5 meter karena memang kaki atap yang akan kita pasang talang air panjangnya 13,5 meter. Setelah kita mengambil ukuran pada pipanya, maka pada ujungnya kita pakaikan tutup pipa karena pada talang pipa ini kita hanya membuat satu ujung untuk pembuangan air hujannya, Saudara Lun. Setelah pipanya tersambung, elbownya terpasang dan tutup pipanya terpasang, kita tunggu sejenak hingga lemnya benar-benar mati, lalu kita membelahnya dengan mengikut garis yang ada di pipa sehingga pemotongan pipanya benar-benar lurus dengan mengikuti garis yang sudah ada pada permukaan pipa, Saudara Lun. Dalam membelah pipa yang cepat di sini kami menggunakan gerinda dengan mata pemotong keramik sehingga jadi lebih cepat dan mudah, Saudara Lun. Inilah tampak sambungan pipanya yang sudah terpotong yang benar-benar lengket dan inilah tampak pipa yang sudah terpotong. Di sini kami memotongnya dengan ukuran 2 cm agar pipanya benar-benar lengket di saat masuk ke dalam kaki sengnya. Inilah tampak elbow dan semua pipanya yang sudah kami belah. Dan ini sambungannya yang juga sudah terbelah, dia tidak akan terlepas walaupun kita goyang-goyang di saat memasukkan ke dalam kaki seng. Setelah pipanya selesai kita belah, maka pipanya kita keluarkan dari dalam rumah dan kita bawa ke belakang rumah karena memang kondisi atap yang kakinya di atas pagar pas di belakang rumah. Dalam membawanya agak terasa ribet karena memang pipanya panjang 13,5 meter. Sehingga pipanya harus kita bawa secara hati-hati agar tidak patah ataupun terlepas pada sambungannya. Inilah tampak kaki atap yang ukurannya di atas pagar yang akan kita pasang talang pipa agar air hujannya tidak terjatuh di atas pagar, Saudara Lun. Setelah pipanya sampai pada kaki atap, maka pipanya kita ikat di tengahnya dan pada kedua ujungnya
sehingga pipanya dengan mudah bisa kita naikkan ke atas atap Sedaralun. Bagi yang menarik pipa pada posisi tengah atapnya, di sini harus menggunakan tali dan diutamakan yang agak berani, karena memang pipa yang panjangnya 13,5 meter harus ditarik dengan 3 tali, 2 di ujungnya dan 1 lagi berdiri pas di tengah atapnya dengan menggunakan tali Sedaralun. Setelah selesai, maka pipanya kita naikkan dengan ditarik oleh 3 bagian, 1 orang berdiri pas di tengahnya dan 2 orang berdiri di ujungnya. Pipanya kita tarik dengan serentak agar memang dia tidak patah pada saat menaikkannya ke atas atap Sedaralun. Inilah cara menarikkan pipanya dari atas. 2 orang berdiri pada posisi ujung dan 1 orang berdiri pada posisi tengah. Setelah pipanya naik ke atas, maka untuk sementara pipanya kita ikat dulu pada 3 bagian, 1 bagian tengah dan 2 pada bagian ujung, sebelum pipanya kita masukkan ke dalam kaki seng Sedaralun. Jika pipanya sudah terikat pada posisi tengah dan pada kedua sisi ujungnya dengan kawat yang sudah kita pasang, maka pipanya sudah bisa kita masukkan ke dalam kaki seng melalui dari sebelah ujung. Dan perlahan-lahan pipanya kita masukkan ke dalam kaki seng mulai dari ujung sebelah kiri hingga sampai ke ujung sebelah kanan. Di saat pipanya sudah pas masuk ke dalam kaki seng, maka pipanya kita ikat dengan kawat ikat. Beginilah proses dan cara kami memasang talang pipa dari atas, yang memang pekerjaannya lebih rumit tetapi lebih cepat selesai dibandingkan kita membuat perancah tempat berdiri di bawahnya. Semakin dekat kawat pengikat pipa yang kita pasang, maka talang pipanya akan semakin tahan untuk jangka yang lama. Pemasangan talang air dari pipa lebih tahan daripada kita menggunakan talang air plastik yang biasanya terjual, karena apabila sering terkena matahari, talang tersebut cepat keropos dan akhirnya bocor. Dalam pemakaian talang pipa ini, usahakan mengikat yang rapat semuanya sehingga airnya tidak tergenang untuk posisi tengah. Beginilah cara memasukkan pipanya ke dalam seng sedikit-sedikit, dan kemudian kita rapatkan dan kita ikat pada paku seng yang sudah kita pasang sehingga pipanya benar-benar aman dan tahan lama berada pada kaki atap. Pemasangan kawat ikatnya pada paku seng, di sini kami melilitnya 2 kali sehingga dia benar-benar kuat dan tidak akan terlepas apabila talang terisi air hujan yang penuh. Inilah cara melilitnya. Kawatnya di sini 2 kali dililit sehingga betul-betul kuat
dan kokoh sebagai penahan pipa Sedara Lun. Setelah kawatnya dua kali dililit, maka kita potong dan kita lilitkan lagi pada kawat penghubungnya. Inilah tampak posisi ujungnya, yaitu elbow tempat kami menurunkan air pada posisi ujung, dan untuk ujung satu lagi kami tutup karena di sini memang kami hanya memakai satu pipa pembuang pada ujungnya. Inilah tampak semua pemasangan pipanya sudah selesai Sedara Lun. Pipanya sudah diikat semua dengan kawat ikat yang kuat dan kokoh pada kaki atap sein. Dan inilah tampilan dari bawahnya. Posisi pipanya melekat pada kayu les plang sehingga pipanya benar-benar aman pada posisi kaki atap. Dan inilah cara memasang pipa pembuangan air hujannya. Di sini kita memasangnya agak sedikit menurun sehingga air yang masuk dalam kaki atap akan lebih mudah turun melalui pipa pembuangan. Beginilah cara kami melakukan pemasangan pipa sebagai talang air pada kaki atap. Semoga bermanfaat lebih dan kurang. Dan bagi kawan-kawan yang baru masuk pada channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya.